Saya hari ini merasa sangat gembira sekali atas kunjungan dari Bapak Gubernur datang langsung ke lokasi Pelabuhan Sanur. Pelabuhan Sanur ini sejak diresmikannya pada tanggal 9 November kemarin dan kita sudah mulai bertahap melakukan operasional mulai tanggal 11 secara bertahap dengan 6 operator, kemudian 29, 30, dan akhirnya pada tanggal 14 kemarin seluruh kapal sudah bisa kita operasikan di Pelabuhan Sanur. Untuk fasilitasnya sangat bagus sekali. Untuk sistem sekarang kita sudah mulai dengan sistem online, untuk booking tiket bisa melalui online. Jadinya bisa order tiket, langsung kita berikan tiketnya kepada penumpang, biarpun penumpang itu berada di rumah. Jadinya penumpang tinggal langsung datang saja ke sini, ke dermaga untuk check-in sesuai dengan jadwal pemberangkatan. Bagi kami untuk apanya pelabuhan ini, sudah ini termasuk pelabuhan yang sangat bagus bagi kita dan kenyamanan penumpang sudah terjamin. Kalau di dermaga, merasa ini sangat bagus pelabuhannya. Kamu pun semua nyaman. Sebelumnya jauh, sebelum kita basah-basahan, kalau sekarang sudah nyaman. Berkat perjuangan dari Gubernur Bali saat sekarang ini, akhirnya terwujudlah Pelabuhan Sanur ini. Dan mereka sangat bersyukur sekali, mereka sudah merasa nyaman, aman, dan sangat tertib sekali mereka di sini. Kalau dari saya sendiri sih, untuk dermaga ini sangat-sangat membuat kita lebih memberikan kenyamanan yang lebih baik kepada penumpang. Ya, terima kasih juga Pak Gubernur sudah memfasilitasi kami boat-boat di Nusa Penida, jadi kamu kita lebih nyaman.